Bela Berita Sukan, Menteri Belia dan Sukan Hana Yoh menyifatkan pencapaian kontinjen negara merangkul 2 emas pada Sukan SEA 2023 sehari selepas temasya itu dibuka secara rasmi sebagai permulaan yang cemerlang. Beliau yang hadir sendiri ke venue kejohanan di Kemboja memuji semangat juang ditampilkan ke semua atlet negara memburu kilauan pingat. Dalam televisyen dan teruskan bagi